ke sorotan lainnya, saudara, juara dunia lari 100 meter junior Lalu Muhammad Zohri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Di depan Presiden, Zohri berjanji memberikan prestasi terbaik di Asian Games 2018 dan tetap rendah hati. Presiden Jokowi sempat mengajak Zohri untuk berjalan-jalan di halaman Istana Bogor. Mereka berbincang soal rencana ke depan bagi Zohri dan kemajuan olahraga tanah air. Zohri mengaku tak menyangka bisa diundang ke Istana Kepresidenan. Ia pun menyampaikan nasihat yang disampaikan Presiden untuk selalu berlatih keras karena perjalanannya sebagai atlet lari masih panjang. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan rasa bangganya kepada Zohri. Presiden juga memastikan bantuan akan diberikan kepada Zohri agar prestasinya terus meningkat. Ya, kita pengen muncul superstar seperti Zohri. Nanti ada muncul superstar lagi yang kira-kira dapat emas 4, ya, dapat satu orang dapat emas 3. Itu yang kita harapkan, muncul superstar yang membangkitkan memberikan inspirasi kolektif kepada bangsa ini bahwa kita ini bangsa besar. Saya rasa semangatnya ke sana. Saya tanya gimana mengenai Asian Games, saya tadi tanya. Wah, Pak, kalau Asian Games itu kan senior-senior. Terus kamu ya, kita akan bekerja keras, Pak. Semoga saya bisa menampilkan terbaik Asian Games, insya Allah. Semangat latihan, jangan sombong, jangan sombong, terus rendah hati. Ya, selalu rendah hati karena perjalanan saya, insya Allah, masih panjang.